Ini kalau ini pasang kurang lebih 3 meter prediksi ya, dari bawah ya. 3 meter ini. Nah, jadi batu itu 3 meter tingginya lagi, berarti 6 meter. Jadi dia tidak tenggelam. Yang itu paling air ini kedalaman di sini 4 meter berarti. Ya, 4 meter. Ini 3 meter tambah 1 meter lagi paling. Ya. Nah, karena ini ada kepiting. Nanti kepitingnya di video shot. Jadi Anda duduk di sini luar biasa halamannya ya. Cukup lebar, bisa dibikin kafe juga di sini. Siapa yang punya duit bikin kafe di sini. Tapi di situ harus bikin jembatan. Menarik nih. Jadi kafenya di tengah laut. Ya. Memandang Batu Betahun. Kalau saya punya duit saya bangun nih. Ya, kalau saya jadi pejabat. Kalau saya jadi pejabat gubernur atau wakil gubernur, ini saya bangun kafe nih. Bisa lihat Batu Betahun. Luar biasa. Anda doain saya 2024 nih calon gubernur atau wakil gubernur. Ya, oke. Okay. Tapi ini udah lebih dari 1 menit saya videonya santai-santai. Ya. Luar biasa kan? Saya video tentang dia punya ini bisa dibikin kafe di tengah laut. Ya. Jadi sudah dilandas oleh batu granit. Berapa lebarnya? Saya foto, Anda tidak percaya. Jadi kalau Anda pengusaha, Anda pejabat, bangun kafe ini. Luar biasa batunya, ya. Cukup lebar, ya. Terus, kurang lebih 20 meter kali 10 meter lebih, ya. 10 meter lah, ya. Panjangnya. Sangat luar biasa ini, dia punya batu. Jadi kalau bangun kafe di sini, otomatis tiangnya harus besi. Jadi kalau dia tenggelam, tidak roboh atau beton, ya, atau beton lah, bukan besi ya. Kalau besi dia akan karat. Luar biasa, 10 meter, tidak sampai ya, tidak sampai prediksi. Coba saya hitung lah, biar tidak penasaran ya, jangan hitung-hitungan. Sebenarnya saya bawa meteran, ya. Biar ini nanti banyak yang tonton, saya kebetulan bawa meteran nih. Anda bisa lihat berapa panjangnya, ya. Mudah-mudahan setelah saya video ini, Anda akan bangun satu kafe di tengah laut yang memandang Batu Betahun dan pemandangan yang eksotik dan amazing surga dunia, ya. Tapi meteran saya ini kurang lebih 5 meter, ya. Nah, Anda bisa lihat ini meteran ya. Saya dari ujung misalnya ya. Saya ukur. Kalau bisa nih. Jadi keseriusan saya untuk membuat video biar Anda puas jadi. Ini 5 meter ya. 5 meter sini. Oke. Saya kasih patokan. Meter itu ya, benar loh, ada 10 meter, jadi saya ini nebaknya nggak salah, karena pemain baja ringan, jadi tidak salah, bahkan lebih ya, bus lebih 10 meter ya, saya lihat dulu ya, tapi di sini tak bisa pula nyangkut, dia punya ini ukuran ya. Bisa ya, dia nggak lepas ya. Ini sudah 3 meter ya. Waduh, 3 meter sini. Di sini tadi ya. Saya lihat lagi ya.
5 meter, 3 meter, berarti lah 13 meter. 13 meter setengah. Ya. Push. 13 meter setengah. Prediksi dia belasan meter kali belasan meter ini. Ya. Jadi Anda naik ke atas ini harus pakai sepatu. Kayaknya ada rasa tajam-tajam ya. Nah, coba saya ukur lagi. Wah, itu bentuk penahan pengukurnya ini. Ya ini baru bos kurang kuat pula dia ya. Nah ini bos. Saya ukur terus nih ya, berusaha ya. Ini sudah 5 meter. Oke. Berarti ada 15 meter dia punya panjang ya. Ini aja udah 5 meter. 5 meter. Caranya begini ya. Saya ukur semeter-semeter lah ya. Nah, supaya gampang tanpa harus nyangkut di meterannya ya. Jadi semeternya segini. Tadi 5 meter ya. Ada 12, ada 13, oh ada 15-an ya, 15 meteran panjangnya, luar biasa, 15 kali 13,5. Oke, okay. Amazing, wonderful, Han Xiao Liang. Anda mau buka kafe di atas batu granit, di depan batu berdaun kota Sungai Liat, luar biasa. Tapi di depannya harus dibikin jembatan, ya, baru bisa ke sini ya. Untuk anak-anak jangan, untuk orang yang lincah naik mendaki, baru bisa naik ke atas halaman ini. 15 kali 13,5, oke, luar biasa. Bisa berbaring itu, ha, lihat, bisa berbaring di atas granitnya, luar biasa.